Sensus pertanian oleh Badan Pusat Statistik Lombok Timur saat ini sudah berjalan 50% lebih. Di sisi lain, masyarakat diminta dapat memberikan informasi yang valid terkait data yang ditanyakan petugas guna memastikan data yang diperoleh sesuai dengan kondisi lapangan. Sensus pertanian yang menjadi agenda rutin 1 kali 10 tahun Badan Pusat Statistik saat ini tengah berlangsung secara serentak di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Lombok Timur. Kepala BPS Lombok Timur Lalu Putradi menyampaikan, bersama 1.122 petugas lapangan, kegiatan sensus pertanian di Lombok Timur sudah berjalan 54%. Sensus pertanian sendiri menyasar seluruh pelaku sektor pertanian, baik di sektor tanaman pangan, peternakan, hingga perkebunan. Sensus ini juga mendata seluruh pelaku pertanian, mulai dari petani penggarap tanpa memiliki lahan pertanian, hingga pelaku usaha tani. Kegiatan ini sendiri ditargetkan tuntas dilaksanakan pada bulan Juli mendatang, yang kemudian akan dilanjutkan dengan pengolahan data dan finalisasi data. Melalui kegiatan ini, akan didapatkan jumlah pelaku usaha pertanian, jumlah petani, jumlah komoditi pangan, komoditi hortikultura, komoditi perkebunan, hingga jumlah kegiatan peternakan. Di samping itu juga, akan terlihat jumlah luas lahan pertanian yang termanfaatkan oleh masyarakat. Pendataan ini dinilai penting sebagai acuan dalam membuat rumusan perencanaan pembangunan daerah. Untuk itu perlu bagi petani memberikan data yang benar dan akurat, sehingga penentuan kebijakan dengan skala prioritas dapat lebih mudah ditetapkan. Hari ini sekitar 54% di lapangan, karena memang pelaksanaan lapangan sampai dengan bulan Juli 2023. Jadi ini kita sensus semua, kalau giliran petugas kita berkunjung ke rumah tangga, ketemu bahwa dia adalah usaha pertanian, langsung ditindaklanjuti. Jadi semua usaha pertanian yang ada di lapangan itu akan kita data. Kalau harapan kita kepada masyarakat bisa memberikan data yang benar apa adanya di lapangan, sehingga nanti dengan data yang akurat pemerintah bisa mengambil kebijakan yang lebih tepat, khususnya di sektor pertanian. Ahmad Zulkarnain, Lalu Halili, Selaparang TV, melaporkan.